Kenapa nih? Dari bola ke basket merambah tadi udah dijawab juga. Sekarang pengen dengar dari ownernya nih. Ya, sebenarnya gue sendiri memang seneng banget sama olahraga. Gue dulu memang main basket dan gue main bola. Dan gue juga melihat basket ini juga salah satu olahraga yang memang lifestyle-nya kalau kita lihat NBA kan di luar tuh hype-nya keren banget. Dan gue rasa juga di Indonesia mudah-mudahan dengan hadirnya kita bareng-bareng, kita juga bisa membuat basket kita juga semakin maju. Karena basket itu keren, lifestyle-nya juga market-nya tuh besar dan market-nya tuh gila gitu. Dan gue rasa juga, gue suka banget main basket, cuman jarang aja kalau bola. Sama sih sebenarnya gue dulu tuh ekskulnya bola sama basket, memang gue suka bola sama basket gitu sih. Oke. Okay. Passion lu juga ya. Iya. Gitu. Ini ada pertanyaan juga nih. Tapi apakah ini ada komitmen jangka panjang? Maksudnya bukan musim-musiman. Ah, tahun ini doang. Ntar, tahun besok lagi nggak ada lagi nih. Yeah. Tapi apa komitmennya untuk jangka waktu panjang nih untuk perkembangan bola basket Indonesia nih? Ada pertanyaan ini juga. Okay, kalau kita sendiri sih. Untuk korporasi kalau kita memang, kalau saya udah turunin pakai nama Rans, itu udah pasti kita pikirin. Ya pastinya bukan 1 tahun, 2 tahun ya. Pastinya kita mau selama-lamanya ada. Mau sepak bolanya, mau basketnya. Ya terutama ini di basket, kita udah pikirin sampai di mana tempat untuk tempat sportstainment-nya, kita udah siapin. Dan kita serius, bukan cuma pengen 1-2 tahun, atau kita bukan cuma pengen gaya-gayaan atau ikut-ikutan, tapi kita benar-benar pengen influence juga, pengen memajukan basket juga dengan apa yang kita punya, kita maksimalkan untuk yang terbaik gitu. Oke. Luar biasa. Oke, ini juga ada pertanyaan nih buat Raffi juga ya. Dari Daeng Lolo nih. Daeng Lolo, kenapa sekarang mau buat tim basket? Nah, dan adalah pemain... Dan adakah pemain artisnya nih? Banyak pemain artis juga nggak main basket? Yang mau dimasukin ke timnya ya, nih? Ya, tim Rans. Ya, kalau pemain nanti kita akan tanggal 20, nanti kita akan rilis. Ada atau tidak, ya tungguin aja. Tapi kenapa basket? Karena memang sebenarnya gue kayak balas dendam gitu loh. Mungkin usia gue juga sekarang bukan. Dulu tuh cita-cita gue bener-bener pengen jadi atlet. Either itu di bola ataupun di basket. Cuma kalau di basket gue udah kalah tinggi pasti. Tapi speed gue sih okay, gue gak kalah. Tapi karena gue dendam gitu. Dendam kayak sekarang usia gue udah mau 35 tahun ya. Main basket juga udah enggak ya. Udah dendamnya gue tuh ya gue bisa... Mudah-mudahan gue bisa kasih effort untuk basket di Indonesia dengan gue ikut di basket dengan kita ikut industrinya dan kita support olahraganya gitu. Oh, terima kasih untuk komitmennya ya. Iya, betul. Semoga. Jadi udah jangan main-main aja udah disiapin. Iya, kalau nama Rans udah diturunkan, hey jangan main-main. Kita serius dalam hal ini. Sik lancar pokoknya timnya ya, Raffi ya. Iya, sukses terima ya. Terima kasih banyak. Terima buat teman-teman juga yang lain, sukses juga. Oke, ada lagi pertanyaan buat Raffi nih. Ngomong lagi nih. Oke, silakan dibaca. Yang mana nih? Ini ya. Ini Pak, ini. Oh iya ya. IBL tahun ini diikuti ke berapa klub nih? Nah, pertanyaan buat Raffi, katanya investasi berapa dolar nih? Wow. Dan akan transfer pemain dari luar negeri gak? Nah, itu dia. Mangga dijawab. Mangga. Itu nanti biar dijelasin sama presidennya basketnya aja. Tapi kalau berapanya, sebenarnya bukan berapanya, tapi yang paling penting kan berapa besar niat kita. Jadi niatnya kita lebih besar daripada uang yang kita investasikan. Itu paling penting. Okay. Iya, tadi pertanyaannya adalah dari, kita baca ya, biar tahu, dari Sutrisno Jateng Deli. Oh iya. Okay. Sekarang pertanyaan masih untuk Rans. Oh iya. Dari ligaolahraga.com. Nah, Mangga. Oke, untuk Rans, kalian kan akan jadi tim keempat dengan home base-nya di Jakarta setelah SM, ya PJ dan juga Amarta. Bagaimana trik kalian nih untuk menjaring fan base di ibu kota nih di Jakarta? Terus juga bagaimana pembinaan pemain muda untuk DKI Jakarta? Yes. Karena home base-nya kan di DKI Jakarta nih. Ya. Yeah. Silakan. Sure. Sorry, saya bantu jawab. Mangga, silakan Kang. Jeremy. Buat teman-teman yang baru join, saya Jeremy Manuel, presiden dari Ranspik Basketball. Ini sebetulnya sedikit info aja. Kita itu terdaftarnya di Tangerang, bukan di Jakarta. Begitu. Tangerang. Karena kita punya fasilitas bola basket di PIK 2 itu, PIK 2 sudah masuk Kabupaten Tangerang. Gitu. Jadi kita terdaftar di Tangerang. Oke. Nah, memang di fasilitas kita juga sudah memproyeksikan untuk basketball academy.
Okay. Itu ditargetkan memang untuk pengembangan pemain muda dari umur 6 sampai 18 tahun lah. Itu kita sudah siapkan juga, dan kurikulum kita itu kita sudah bekerja sama dengan salah satu akademi basket di Amerika. Nanti itu kita akan info lagi siapa akademinya, tapi kita sudah menjalankan partnership, jadi kurikulum dari mereka dan anak-anak akademi kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya di Amerika, begitu. Oke. Okay. Terima kasih Kang Jermi, akhirnya kita tahu ternyata terdaftarnya di Tangerang. Tangerang. Tapi KTP Tangerang semua dong. Enggak juga. Terima kasih Kang Jermi, infonya ya. Terima kasih Kang Jermi.